Halo, hai semua. Assalamualaikum. Ya, ni dah buat sini MG Maneuver Striker. Ini boleh kata striker tapi dia boleh jadikan sebagai backpack kepada Eclipse Gundam. Eclipse Gundam ni, kalau siapa yang tak pernah tengok, ada kat saya punya channel unboxing and review. Inilah contoh Eclipse Gundam, tapi saya dah paint dia, jadi dia warna dia memang lain lah. Ni warna yang saya guna, saya pakai Strike Freedom punya warna lah. Tapi dia tak ada apa, Eclipse Gundam ni tak ada backpack, tapi dia boleh pakai macam-macam backpack lah. Dia ada extension untuk pakai backpack yang lain. Tapi saya tunggu yang ni lah, saya tunggu backpack ni baru saya, mungkin saya akan pin dan pasang dekat dia lah. Maybe saya paint Step Freedom punya backpack punya colour. So ni depan dia yang berada dalam bentuk striker untuk jet lah, sebelum jadi backpack. So ni dengan tepi. Okay, ni kalau dia dah combine dengan Eclipse Gundam, sama juga gambar tepi ni. Okay, yang ni pibandai sebab kita tengok satu colour kat sini. Tapi saya beli dekat Shopee Pibandai, harga dalam apa ya, harga dalam 100 lah. Tapi kalau beli dekat seller maybe 100 lebih ke 200 macam tu. Okay, jom kita unboxing dia. Okay, kat sini ada manual tak terpilu. Okay, yang ni kita boleh kata dia macam repeat buat lah, sebab kat sini kita tengok manual dia, tak manual terus lah. Ni main body macam jet dia tu. Okay, booster dia ni ataupun dia punya wing lah, ada 4. So kita akan buat 4 lah semua ni, semua darat lah 4 lah, semua banyak lah. Okay, sudah akan combine jadi macam ni. Lepas tu ini ada macam weapon dia sikit, untuk dia pasang dekat depan jet ni ataupun dia pasang dekat tangan Eclipse tu lah. Dia ada bagi juga dengan display. So memang simple je lah. Ni transformation dia, kita nak tukarkan daripada jet tu ke backpack. Simple je, berapa step je kat situ. Okay, ni articulation dia, bila dia dalam bentuk jet, apa yang dia boleh buat lah. Ni articulation dia bila dia attach sebagai wing lah. Kalau dia kan Eclipse Gundam kan boleh apa, transform jadi MA form kan. Dia pun boleh attach juga kalau dalam MA form. Cuma Eclipse Gundam saya ni dah paint, jadi saya tak boleh lah transform dia kepada MA form. So kita akan tengok dia dalam mobile suit form je lah. So ni dia punya pack dia. Dia kan ada 4 set. So dah akan nampak banyak part yang sama dah. Dia bagi stiker biasa, bukan water slide stiker yang ni. Maybe ada third party punya water slide, kita akan cari nanti lah. Ni line A ni untuk, mostly untuk bagian body dia. Dan ni inner frame untuk body, dan dia yang weapon saya cakap tu. Okay, ni inner frame untuk wing dia lah, part yang ada empat-empat tu. Dan action base. Okay, saya rasa tu je untuk unboxing apa nama dia, Maneuver Striker untuk Eclipse Gundam. Kita akan buat speed build dan review dia lah. Okay, terima kasih semua, jangan lupa like, share and subscribe. Bye.